Meski saat ini harga tangkapan laut stabil atau tidak adanya kenaikan harga, namun justru menjadi keluhan bagi para pedagang tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal. Hal ini seperti terpantau di pasar Tangguh Rajo Ilir, di mana sejumlah pedagang tangkapan laut menyebut jika harga tangkapan laut stabil, akan tetapi penjualan kian sepi pembeli. Ini seperti diungkapkan oleh Agus. Menurutnya, sejak sepekan terakhir ini penjualan tangkapan laut kian tak menentu atau sepinya pembeli. Sebab meski harga tangkapan laut masih stabil, namun tidak untuk penjualan yang saat ini kian merosot. Sebab rata-rata jenis tangkapan laut seperti jenis ikan dari harga Rp25.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Ini pun tergantung dengan jenis ikan yang diinginkan. Selain itu, untuk jenis seafood seperti udang, kerang, kepiting, dan siput juga tetap stabil. Tidak ada kenaikan harga, namun hanya saja isi tangkapan nelayan berkurang. Sebab ini dikarenakan cuaca tak menentu dan kerap turun hujan, sehingga membuat nelayan enggan untuk melaut. Apa stabil lah mas? Stabil kan sekitar 40, sekarang sudah turun. Ungkapan serupa juga dikatakan Ilham. Meski saat ini harga tangkapan laut tetap stabil, namun ia tak mampu berbuat banyak. Sebab meski stabil penjualan sepi pembeli. Menurutnya hal seperti ini menjadi hal biasa bagi pedagang tangkapan laut, karena yang terpenting stok tangkapan laut selalu tersedia di tingkat pedagang. Pokok tergantung ikannya lah, ikan penangkapan anu kan, ikan penangkapan orang laut kan, ayah lah hari ini. Agak sepi ya. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV.